memeriksa atau membatasi lalu lintas yang masuk ke dalam kota metro Banjar Agung, kemudian dua Josodadi, kemudian 29 di mana lagi Tejo Agung. Kita ada 5 pos. Nah, pos-pos itu memang untuk memeriksa orang yang masuk ke dalam kota metro, tetapi kan kita tidak semua, itu di random. Kalau misalnya nanti petugas meminta untuk diperiksa, yaitu di 5 checkpoint, maka itu harus ditunjukkan, itu pun di random kepada masyarakat yang luar kota metro. Kalau warga kota metro, dia menunjukkan KTP, tidak perlu bawa rapid, dia tinggal masuk saja.